yang pegal-pegal. Ora, perarik namu toh aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Ih, lebaran udah mau dekat. Bulan Ramadan udah mau habis. Mudah-mudahan tahun depan bisa lah ketemu lagi bulan Ramadan. Sepi kali orang ini loh, apa pada mudik? Pengen mudik juga aku loh. Udah lama aku gak mudik. Mumu sebulan. Saya sebulan. Nining loh. Kok 2 bulan pula ini si Nining enggak bayar kontrakan. Oh, enggak bisa dibiarin ini, harus diminta. Si Raya enggak punya duit pulang kampung. Oh, sekalian sama punya si Rita ini ku minta. Kasian sebenarnya aku. Tapi udahlah daripada aku enggak dapat duit. Ih, panas sekali lah. Bordir. Kuy! Sini. Apa? Jangan kau panggil-panggil aku. Kasihan nanti aku lihatmu. Rusahana ya, sini. Udah salah manggil kau, so akrab lagi. Tahan. Jangan buat dosa aku, ya Allah. Kak, sini dulu duduk kau. Ada berita penting. Ini menyangkut harkat martabat the bibit bobotmu. Janganlah, Rita. Bulan puasa. Nggak mau menggosip aku, nanti berdosa aku. Gosip apa rupanya? Kak, kalau itu udah gosip lama. Kalau ini gosipnya lebih... Bawa kaki bebek nafasmu, jangan lakukan dekat-dekat. Si bordir ini lantah apa-apa, bukannya didengerinnya. Bikin batal puasa aku aja kau. Udah aku dengerinnya dari tadi, kaunya yang peka. Kok tahu kok kak, itulah yang mau aku bilang tadi samamu. Udahlah, capek aku ngobrol sama kau yang ada berdosa puasa aku batal nanti. Bor, kalau ada yang baru kabari ya. Gua SMS-kan aja lah nanti ngomong samamu ya. Yes, exactly. Okay, Bar. Ketunggu ya. Ceritain nih, kalau diajakin ngomong, gak pernah nyenangin hati. Kayak si Bordi. Apanya kau, Bor? Kaget aku, kamun. Kagetin aja. Kenapanya kau siang-siang gini merepet? Itulah si Rita, bikin erosi. Erosi, emosi. Nah, itulah dia, mau ngomong itu, gak sempat aku. Kau pun macam gak ngerti aja lah kau si gila itu, masih aja kau ladenin. Ya kayak mana, tadi dia manggil-manggil aku so akrab, katanya ada berita penting katanya. Berita penting apa katanya? Mana ada, orang belum pun sempat dia cerita. Udah dibilangnya katanya pikiranku sama pikiran dia sama. Kenal gila-gilanya. Kau pun kalau dia cerita kau dengar aja, gak usah kau nyahut-nyahut. Ya kayak mana aku buat, nanti aku gak menyahut katanya gak mendengarkan dia cerita. Kau menyahut pun gak dengarnya dia, jadi percuma kau sahutin. Oh iya ya, kok gak kepikiran aku kayak gitu ya? Iyalah, teringatnya kau mau kemana? Pas sekali aku ingatin, aku kesini mau minta duit kontrakan. Oh, uang kontrakan, udah adanya, tunggulah aku ambil bentar ya. Kok tumben si kerbo ini ada duit, biasa kalau dimintain uang kontrakan. Terlalu ininya, betekak dulu aku sama dia. Di mana ya? Di mana kau? Oh ini. Sangat sekali lah makanya semua ini pun. Wah, jatuh pulang. Apa ini? Kok ada orang-orang di sini? Pasti si kerbau ini nggak puasa ini. Lumayan. Sejakin nomplok. Apanya kau? Nah ini, nah. Punya lu itu? Pasti kau gak puasa kan? Kau yang gak puasa kok, aku kan datang bulan makan orang-orang. Itu uang kontrakanku dah. Ada banyak kali ceritamu, tapi lumayan lah. Ih, makin bisa makan enak ini aku lebaran, bisa pulang kampung. Coret dulu namamu. Kau mau pulang kampung ya, Bor? Iya, rencananya gitu. Kan tahun kemarin aku gak pulang kampung. Pengen juga lah aku pulang kampung, Bor. Ya pulanglah kau, apalagi yang kau tunggu. Pasti kau udah panen kan, makanya bisa kau bayar rumah. Iya sih, Bor. Tapi karena masa-masa kayak gini, takut aku pulang.
Iya juga ya kan. Kita kan harus ngikutin anjuran pemerintah, nggak boleh mudik-mudik. Tapi masih ada aja nih yang bandel itu. Iyalah kayak kau. Kok aku? Lah kau kan mau pulang kampung kau bilang. Ya kan masih rencana, belum tertulis realisasi. Sama aja nih itu, yang penting rencana kau udah mau pulang kampung. Sana-sanalah kau berdir, mengganggu orang menghayal aja. Orang lagi menghayal nonton bioskop ngambil makan ini orang-orang. Terlalu tinggi hayalmu, sosok nonton bioskop, biasa nonton layar tancap aja pun kau. Udahlah nama kau ah. Berdir! Alhamdulillah, jadi juga aku mudik. Baju udah siap. Oleh-oleh juga udah siap. Nah, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Susah kali lah ini, kayak mana ya gemboknya ini? Mau ke mana ya saya bawa barang-barang mau mudik? Is, kau mau kemana? Ti, aku mau mudik, mau pulang kampung. Udah lama loh aku nggak pulang kampung. Cepet kali loh kau mudik. Ya biar nggak rame kali loh, Ti. Tumben kau mudik, biasanya kau nggak pernah pulang kampung. Ya sekali-kali lah aku pulang kampung, Ti. Udah rindu aku sama keluargaku. Iya lah, aku tuh mau mudik juga, tapi aku bingung loh. Alah udahlah, gak usah mudik-mudik lah kau. Di sini aja kau jagain di Gang Suparni ini. Kau pikirnya aku hansip di Gang Suparni ini? Iya loh, Ti. Muka kau tuh kayak tapak sepatu hansip bergerigi. Mulut kau saya. Kau mau mudik, baik-baik, gak ada yang ngangkut kau nanti. Ih, ngeri kali sumpah kau, Ti. Udahlah, kelamaan aku ngomong sama kau gak jadi mudik pula aku. Yaudah, pergi-pergi sana. Mudah-mudahan ada mobil yang mau ngangkut kau ya. Ih, mana mungkin gak ada yang mau ngangkut aku. Secara aku cantik, Tati. Dasar, perempuan lagi. Tengok itu kerabunya, sosok punya meyak. Ada nggak ya angkot? Kan lagi musim corona ini. Apalagi ya, anduk udah, dan dimandi untuk mandi udah, baju si Kestel udah. Kestel cepatlah nak, nanti nggak dapat angkot nak, sini cepet. Iya ma. Sini, duduk situ. Nanti jangan bandel ya nak, di rumah uwe itu ya nak. Dengar mamanya kalau ngomong. Dengar nggak Kestel? Iya. Nanti aku minta duit sama Wek ya, Mak. Jangan banyak-banyak. Wek kau kan gak kerja lagi. Udah, ya. Cepat. Mak, pakai sepatu dulu ya, Mak. Iya, cepatlah pakai sepatunya situ biar Mama tungguin. Nanti jangan bandel di sana ya, Kestel. Iya. Kau jangan kau nanti kemana-mana kelayapan kau. Kau ajarin orang yang enggak-enggak. Cepat pakai sepatunya itu. Pakai kos kaki, Mak. Alah, udahlah itu, ah. Ayo. Cepet. Dik, mau kemana kau? Mau mudik lah. Aku kok meriah kali, kayak mau ngebor gitu, kok di pentas-pentas. Kau mau kemana? Gila kau ya, mau pulang kampung lah. Mewah kau ya, Is, pulang kampung. Kau kayak mau pergi undangan. Kestel dulu, nak, cari apa, tengok-tengok angkot. Kalau ada stop, ih, mana berani, Kestel. Cepat, enggak? Buat emosi aja. Kau tumben kau pulang kampung, emang kampung kau di mana? Banyak juga ya mas kau nih. Kutalim baru kampung aku, simpang tuntungan masuk dalam. Kok heboh kali kau nanyain mas-mas aku. Biasanya kau gak pernah lo pakai kayak gini. Sebenarnya aku kayanya Is, cuman ini ku simpan-simpan. Kalau hari-hari besar gini aja baru ku pakai. Kau tengoklah ini kerabu aku, permatanya diambil dari pasir-pasir ini, belawan. Dapatlah ini berliannya. Ini permatanya ini. Ini dari apa? Dari apa namanya? Pemandian si debu-debu, ada orang mandi jatuh, ku ambil lah. Ini bekas tunangan apa sama mantan itu? Iyalah, ih jangan kau bilang-bilang malu aku. Ngeri kau ya, war kali kau. Iya, ini lagi biasa, baik-baik kau kena rampok. Alah, sekali-sekali biar ku tengok kan sama keluarga suamiku kalau aku itu mampu sebenarnya. Ya ampun, ketuntungan aja nya kampung kau, pala ya kau pulang sekarang. Mak, cepatlah. Ya, kenapa rupanya kok kau pula yang heboh? Tunggu dulu Kestel, heboh kalpun ini anak. Kestel memang heboh kali mulutnya itu. Kau pun ketuntungan deket aja, kepleset pun udah nyampe nya ke sana.
Ya biarlah kok kau pula yang kehebohan. Kau mau kemana rupanya? Ya aku mau pulang kampung di daerah Pancur Batu. Oh ya udah samanya kita satu angkot. Pancur Batu kampung kau. Ini angkot apa rupanya? 135. Bareng lah kita. Ya udah, kayak gitu. Yaudah sama kita yuk. Ayo Is. Agak lama gak ada angkotnya. Gak ada angkotnya? Gak ada. Nanti gak kecil tengok udah lewat aja angkotnya. Gak ada rumah lewat. Mana ini Is? Yaudahlah kita jalan ke sana aja yuk. Ke sana kita nunggu di simpang itu aja kita. Iya. Yuk, yuk, udah yuk. Isi Allah panas sekali lah, mau beli belacan lah ya ke tempat si Butet. Tempat si Tati aja lah, siapa tahu ada belacannya. Kok tutup pintu si Tati? Ti! Ti! Ati! Tati! Apa mu? Ada belacanmu, Ti? Enggak kau, enggak si Nining, sama aja kalian minjem-minjem. Enggak ada belacanku. Yang parah lah mulut kau itu, kau sama-sama makan aku sama si Nining. Teringatnya sepi kali loh kampung kita ini, Ti. Udah pada mudik kayaknya. Saya tadi barusan aja pergi. Mudik sih saya? Iya, mudik dia. Bawa koper sama tas tadi ku tengok. Kok tumben dia mudik? Emang dia gak pamitan samamu? Enggak loh, Ti. Nitip-nitip rumah gitu. Enggak. Wih, mampus lah itu. Kalau misalnya kemalingan gak tanggung jawab kita ya kan, Nang? Emberan. Kok gak ada ya, Is? Sudah jauh kali loh, Is. Dari tadi kita jalan, Is. Iya, capek loh, Ma. Iya. Nanti takutnya kita gak jadi mudik. Kayak mana ini ya? Coba kita tunggu dulu di sini. Tunggu dulu lah, sabar. Kenapa, Kestel? Mana, kok gak ada? Is, ini apa? Mobil truk ini aja, yuk. Gila, kok puso ini, Is, saya. Bang, numpang, Bang. Bang. Kau ini. Berani enggak? Ah, puso ini. Kau pun gila, Is, saya. Udah yang lain aja lah, kalau pun mau numpang. Kalau enggak itu aja lah. Itu, tuh, tuh, tuh. Iya, udah, cepet. Ih, kau inilah, Is, saya. Bang, numpang, Bang. Memanglah kau bondon, kau itu jiwa, kau nggak pernah hilang. Oh, segera aku yang ngomong. Bang, boleh numpang, Bang? Boleh, Kak. Boleh, Is. Iya, depan aku ya, Bang. Akulah, kok kau pula? Kok kau pula? Aku yang paling cantik. Akulah, panas loh, Bang. Apa-apa. Yaudah, yuk. Kestel, naik. Udah, cepet, Kestel, cepet, naik. Kau, Nining, cari cantik pun aku kayak gini. Alah, udahlah Isaya, yang penting kita bisa pulang. Kok campakan gitu aja, tas-tas kok kayak gak berharga ya Isaya. Allahu Akbar. Memang lah kok janda satu ini. Bang, pelan-pelan Bang. Sini Kester, sini dikit lagi. Kau pun sekali lah Is, entah ngapain kok kesitu-situ. Sebel aku loh. Nah, syukur masih bisa pulang kampung loh Is. Tapi enak juga ya. Iya. Jarang-jarang loh aku kayak gini mudik. Aus, Ma. Wata, kok aus pula. Panas ini. Kayak mana lagi, namanya nggak ada angkot. Ya Allah, cerah kali lah. Untung aja kita mudik yang pas hari cerah kayak gini aja. Iya, untung nggak hujan ya, Is. Moga-moga cepet sampai lah. Bang, agak ngebut sedikit bisa, Bang. Jangan ngebut kali lah, Bang. Jilbab aku terbang, woy. Udah, Mama. Kok berapa hari di kampung? Kayaknya 3 hari aja. Kok kayaknya bawaan kok banyak kali. Aku aja yang beranak, bawaan aku cuma segini. Ya setidaknya kan aku mau work juga, mau pamer. Bawa, kau bawa tuh semua baju-baju lontek kau? Ya enggak lah, lagi lebaran masa aku pakai baju-baju seksi. Ya kukira kau di kampung juga kayak gitu. Enggak lah, kau pun. Nih, anak kau. Kester, jatuh naik turun naik. Ya Allah, kau kok bandel kali sih, Kester. Nanti gak jadi orang kau. Nengok-nengok orang awal. Nengok-nengok orang kau. Kau rupanya gak orang, nengok-nengokin orang. Orang tuh takut dengan muka kau, udah serang. Gak usah tengok-tengok lagi. Kebuntang kau gak jadi orang kau, Nae. Jatuh nanti, nambah biaya lagi mama kau kesana kesini. Apa pun kau bawa anak kau nih? Ya, anakku satu-satunya, masa gak aku bawakan dia pulang? Kau pun lucu. Bang! Memang sih saya ini jiwa-jiwa bondonnya gak hilang-hilang ya. Astagfirullahaladzim. Bang! Abang! Ih, rame kali loh, Ning. Ganteng kali abang itu, Bang. Ya Allah, saya terbuntang kau nanti ke belakang itu. Kau sok bilangin anak aku lah, kau sendiri pecicilan kali kayak gitu. Tengok rambut kau itu masuk ke ban, mampus kau. Ma, ngantuk loh, sini, Ma. Sini, nak, tidur, sayang. Di sini.
aku nih. Tidurlah aku ya. Nanti kalau misalnya kau udah nyampe, kasih tahu aku ya. Iya, nanti aku bangunin kau kalau udah nyampe. Tidur nak tidur. Kok enak juga angin ini sendiri-sendiri di mata ya. Tuh juga pun aku jadinya. Udah nyampe kak? Udah nyampe? Udah nyampe kemana bang? Kok indah kali hari ini? Udah nyampe udah bang? Nyampe mana? Bangun is, bangun udah nyampe kita is. Di mana ini mak? Udah yuk turun kita yuk. Yaudah, bang tolongin lah bang. Ya, bang gak bisa turun. Aduh bang. Udah ini biar aku aja bang yang nolong. Ayo gak usah banyak cerita kau. Udah cepat. Turun kau. Allahu Akbar. Bang, hati-hati. Ya, makasih bang. Ya, bang. Banyak ya. Yaudah, yuk. Ayo. Bentar nih. Jalannya enggak asing ini ya? Iya, Is. Ini bukannya daerah rumah kita ya, Is? Iya loh, Is. Gang sebelah rumah kita. Oh, alah, ini kita masih di sini, dibalikkan lagi kemari. Ya, makanya abang itu. Kok oh, alah, kau yang tidur aja. Kok aku pula kau salahin. Jadi, kemana nih, kau jadi aku pulang mudik gitu kampung. Lah. Udah war-waran, aku mau pulang kampung, gak jadi. Is, pokoknya si bordir ini, orang-orang mau. Kan. Baru tiga action. Kayak marah aku buat ketawar kayak bu ya. Oke kan, satu dua tiga action. Iya juga ya kan, kita harus ikuti bagian si kau ini. Tiga action. Udah pada mau? Ku saling baru kampung aku simpang tuntungan masuk dalam. Kau kok heboh kali nanyain mas aku? Sebenarnya aku kayanya, Is. Cuman aku nggak mau nunjukkan ini semua. Nanti ria jatuhnya, Is. Aku simpan ini kalau hari-hari besar aja aku pakai. Kau tengok ini, ha. Berlian aku ini diambil dari ini loh, Is. Apa? Jatuh. Gatulah. Bapak, nak. Pak. Bapak, nak.